Untuk hari ini tidak ada yang beroperasi ya. Bisa dilihat masih di belakang juga kami membuka itu kendaraan untuk yang lain juga. Kendaraan yang lainnya juga untuk atap tidak ada. Jadi untuk bus dari luar Jabodetabek tidak boleh masuk ya Pak ke terminal ini dan tidak boleh beroperasi. Kalau memang tidak ada stikernya, kami tidak akan memberangkatkan kendaraan ini. Yang beroperasi kini hanya bus apa aja Pak? Untuk disampaikan juga bahwa tadi kendaraan yang atap itu kendaraan hanya yang berstiker yang khusus dikeluarkan oleh Direktorat Angkutan Jalan. Nanti sampai hari ini kami belum menerima itu atau ada kendaraan yang ada berstiker. Kalau yang bus lokal ini dia melayani ke daerah mana aja Pak? Perlu diketahui juga bahwa memang untuk Lebak ini beberapa jaringan trayek yang dari terminal Manggarai ada yang ke Cikotok, paling jauh Cikotok ya, terus Baya, paling ke Gunung Pencana seperti itu. Tapi dalam beberapa hari terakhir sebelum diberlakukannya larangan mudik itu ada terjadi lonjakan penumpang nggak Pak? Oh iya, terima kasih juga bahwa jangankan hari ini yang memang sudah diberlakukan tidak boleh mudik, kemarin aja masih diberikan kesempatan untuk operasional, penumpang ini memang sudah sepi dari kemarin-kemarin.